Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pada ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika, banyak pihak termasuk pemirsa Albiruni ID menyayangkan tempat unjuk kekuatan dua negara itu berada di Irak yang sedang berupaya memulihkan kembali stabilitas negaranya pasca perang. Tapi, apakah Anda pikir Irak diam saja? Jawabannya tentu saja tidak. Irak mempercepat pengadaan sistem pertahanan udara S-300 dari Rusia, menyusul serangan rudal Iran terhadap dua pangkalan militernya yang digunakan untuk menampung pasukan Amerika Serikat. Hal itu dikatakan oleh Kepala Komite Pertahanan dan Keamanan Parlemen Irak, Mohammed Rido, seperti dikutip Ria Novosti. Irak telah memulai kembali perundingan mengenai pembelian S-300 dari Rusia. Kita seharusnya sudah membelinya. Saya tidak tahu sampai tahap mana pembicaraan saat ini sedang berlangsung. Tetapi, hal itu pasti telah disetujui oleh pemerintah Irak, ujarnya. Seperti diketahui, pada 7 dan 8 Januari, Teheran meluncurkan serangan rudal terhadap dua pangkalan militer Irak, Ain al-Aswad dan Irbil. Peluncuran rudal dilakukan sebagai tindakan balasan atas kematian Jenderal Qasim Soleimani akibat serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat pada 3 Januari. Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan berusaha mencegah Irak untuk membeli sistem pertahanan udara dari Rusia. Diketahui, saat ini lebih dari 50% persenjataan Irak berasal dari Rusia. Rido mengatakan, persenjataan dari Rusia lebih murah dan lebih dapat diandalkan. Di antara persenjataan yang ingin diganti adalah sistem pertahanan udara yang lama, tekan Rido. Mei tahun lalu, Duta Besar Irak untuk Rusia, Haidar Mansur Hadi, mengatakan Irak berniat membeli sistem pertahanan udara S-400 Triumph, tetapi tidak menyebutkan kerangka waktu untuk menentukan kesepakatan itu. S-300 berkode NATO SA-10 Grumble merupakan sistem pertahanan udara jarak jauh buatan CSJNPO Almas Ante, sekaligus menjadi induk bagi sistem pertahanan udara turunannya seperti S-300VM, Ante-2500, dan S-400. Digunakan oleh Uni Soviet sejak tahun 1979, S-300 dirancang untuk melindungi fasilitas-fasilitas penting dari serangan rudal maupun pesawat musuh. Rudal ini memiliki jangkauan mulai dari 5 km hingga 200 km. Bagaimana menurut Anda tentang pembelian S-300 oleh Irak ini? Akankah Donald Trump kembali mengeluarkan jurus andalannya?